Ya, ketemu lagi dengan saya di channel YouTube Andi Novriansyah. Nah, pertama-tama kali ini kita akan bahas tentang elastisitas. Ya, elastisitas. Nah, di mana pada elastisitas ini, yang pertama kita bicarakan adalah tegangan. Ya. Tegangan dalam hal ini lambangnya di elastisitas itu adalah tau. Ya, ini dibaca tau. Dibaca tau. Ya. Misalnya ada sebuah kawah, ya. Kemudian ini dengan luas penampang berbentuk lingkaran. Kawat ya, kan kawat kecil kan berbentuk lingkaran. Luas penampangnya berjari-jari atau berdiameter D, itu kan diameternya D. Nah, ketika kawat ini ya ditarik oleh sebuah gaya F, ya, maka dia ini kan akan meregang kan, kawatnya meregang, lama-kelamaan akan memanjang. Ya. Maka tegangan kawat yang dihasilkan ini dapat dirumuskan dengan tau sama dengan F per A. Ya. Di mana F-nya ini adalah tegangan. F-nya ini adalah tegangan. Satuannya Newton. A-nya ini adalah luas penampang. Penampang. Satuannya meter persegi. Ya. Kemudian tau ini adalah tegangan. Ya. Tegangan. Satuannya Newton per meter persegi atau bisa juga Pascal. Ya. Nah, di mana pada keadaan seperti ini kawat itu kan berbentuk lingkaran penampangnya, maka luas penampangnya ini sama dengan pi r kuadrat atau 1/4 pi d kuadrat. Ya. R-nya ini adalah jari-jari. D-nya itu adalah diameter. Ya, berarti mencari jari-jari adalah setengah dari diameter. Paham sampai sini ya. Ini yang pertama adalah tegangan. Ya. Setelah itu, setelah regangan, kita akan bahas yang kedua ini adalah regangan. Ya. Ketika ada sebuah kawat gitu kan, ini kawatnya. Mula-mula panjangnya L0. Kemudian dikerjakan sebuah gaya. Ditarik gitu kan, maka dia ini kan akan menjadi panjang kan, ya. Ketika ditarik oleh sebuah gaya, maka kawat ini akan bertambah panjang menjadi LT. Maka pertambahan panjang kawat ini disebut juga dengan delta L, ya. Di mana mencari regangan itu kan rumusnya E kan, E ini rumusnya delta L per L0. Ya. E itu apa, Pak? E itu adalah regangan. Tidak ada satuannya. Delta L ini pertambahan panjang. Pertambahan panjang. Satuannya meter. Kemudian L0 ini adalah panjang mula-mula. Nah, delta L ini seperti biasa, delta L itu kan rumusnya LT dikurang L0 kan, panjang akhir dikurang panjang awal, ya, dimana LT nya ini adalah panjang akhir, panjang akhir, ya, di meter. Nah, biasanya satuan yang digunakan dalam tegangan dan juga regangan kan kawat itu kan kecil kan. Ya, biasanya yang harus kalian pahami itu nanti untuk mengubah atau mengkonversi satuannya. Misalnya 1 meter kan sama dengan 10^2 cm. Nah, berarti 1 cm ini sama dengan 10^-2 meter. Gitu kan? 1 mm sama dengan 10^-3 meter. Terus 1 cm persegi sama dengan
10 pangkat min 4 meter persegi. Paham sampai sini ya? Ada pertanyaan? Silahkan. Ya, kalau ada pertanyaan, kita lanjut ke materi yang ketiga ini. Adalah modulus Young. Ya, modulus Young. Atau modulus elastisitas. Ya, modulus elastisitas. Ya, berarti modulus elastisitas ini adalah hasil bagi antara tegangan dan juga regangannya. Tau per E. Paham sampai sini ya? Atau bisa juga nih, sama dengan ketika E-nya ini diganti menjadi delta L per L0, bisa juga E-nya itu adalah tau kali L0 per delta L. Ya. Jadi E-nya ini bisa tau kali L0 per delta L. Ya, atau gitu ya, atau bisa juga gini. Tadi kan E ini adalah tau per E. Berarti tau ini bisa kita ubah rumusnya menjadi F per A per delta L per L0. Langsung di sini ya. Nah, berarti itu kan F per A. F per A dibagi delta L per L0. Artinya F per A dikali L0 per delta L. Dikalikan kebalikannya. Maka rumus E ini menjadi F kali L0 per A kali delta L. Paham sampai sini ya? Ada pertanyaan? Silahkan. Di mana E-nya ini adalah modulus Young? E-nya ini adalah modulus Young. Ya? Atau modulus elastisitas. Elastisitas. Paham sampai sini? Nah, kemudian setelah ada modulus Young yang keempat itu, ya, nanti materinya adalah hukum Hooke. Di sini aja ya. Hukum Hooke. Hukum Hooke. Nah, hukum Hooke ini nih, ketika ada kawat, ya. Misalnya di sini saya contohkan pegas aja. Nah, pegas. Nih, ada bebannya kan? Nih, Kak. Ketika pegas ini diberikan sebuah beban, berarti kan arahnya ke bawah kan? Maka hukum-hukum ini berbunyi gaya yang dikerjakan sama dengan hasil kali konstanta elastisitas dengan pertambahan panjangnya. F sama dengan K kali delta X. Kenapa? Ketika pegas ini kamu regangkan atau kamu beri gaya, otomatis kan bertambah panjang kan? Ya. Jadi pertambahan panjang ya yang dirasakan oleh pegas ini kita sebut delta X. Ya. Jadi delta X ini apa terus bedanya apa sama delta L? Kan delta L juga pertambahan. Ya. Tetapi delta L itu pertambahan panjang pada kawat. Sedangkan delta X itu pertambahan panjang pada pegas. Ya, harus dibedakan tuh. Ya, delta L-nya ini pertambahan panjang pada kawat. Kalau delta X-nya ini adalah pertambahan panjang pada pegas. Pertambahan panjang pegas. Pertambahan panjang pegas. Ya, ini adalah M. Kemudian K-nya ini adalah konstanta elastisitas. Konstanta elastisitas. Ini satuannya Newton per meter. Ya. Nah, ini adalah rumus dari hukum. Nah, kemudian ya, bagaimana hukum itu bisa terjadi? Ya. Nih, kan tadi kan kita punya rumus F sama dengan K kali delta X. Agak. Di mana K-nya ini adalah konstanta elastisitas. Ya.
Berarti kalau kita perhatikan grafik kuku-kuku, pada umumnya grafiknya itu hanya tegak lurus. Ini kuku-kuku. Ini berbanding lurus, ya. Kan dari rumah bisa kita lihat ya, F sama dengan K delta X artinya apa? F ini ya berbanding lurus dengan pertambahan panjangnya. Ini F, ini delta X. Ya. Jadi, semakin besar gayanya, maka pertambahan panjangnya pun akan semakin besar. Itu arti dari berbanding lurus nih. Nah, kemudian setiap benda itu mempunyai tetapan elastisitasnya. Artinya apa? Tidak semua benda ketika ditarik akan bertahan terhadap posisi elastis. Terkadang benda itu akan patah, akan tidak elastis lagi ketika batas elastisitasnya itu sudah dilampaui gayanya. Seperti ini grafiknya. Ketika ini kan grafik kuku kan, grafik kuku ini berarti benda itu masih bisa bersifat elastis, ya. Ketika benda ini sudah melengkung, ditarik oleh sebuah gaya dan melengkung, ini batas elastisitasnya. Nih, paham sampai sini ya. Kemudian ketika benda ini sampai batas elastisnya ini dipaksakan untuk ditarik lagi atau dikerjakan sebuah gaya, maka benda ini akan menekuk. Ya, tidak bisa elastis lagi. Sampai pada akhirnya ditarik atau didorong oleh gaya semaksimal mungkin, benda ini akan mengalami patah. Seperti ini. Ya. Paham sampai sini ya? Jadi setiap benda itu mempunyai daya tahan elastisitasnya tertentu. Ketika ditarik sebuah gaya semaksimal mungkin, benda itu akan mudah patah karena tidak bisa menahan atau tidak kuat lagi menahan elastisitasnya. Paham sampai sini ya? Nah, ini adalah hukum. Kemudian energi yang diciptakan, ya, energi yang diciptakan dari gaya yang dikerjakan oleh kuku ini disebut energi potensial. Energi potensial ya, pegas. Energi potensial pegas. Di mana energi potensial ini rumusnya Fp sama dengan setengah K kali delta X kuadrat. Fp ini adalah energi potensial pegas satuannya joule. Paham sampai sini ya? Nah, sekarang kita bahas soalnya nomor satu. Di bawah ini melukiskan hubungan antara gaya F yang bekerja pada kawat dan pertambahan panjang. Sifat elastis kawat berada pada gaya A. Nah, sifat elastisnya itu ya berada pada nomor berapa di sini? Ini A-nya di sini sebenarnya ya. A-nya di sini bisa. Di sini berarti sifat elastisnya itu berada pada titik B. Ya. OB. Ya. Kalau ketika benda ini masih lurus nih. Ya. Itu masih terjadi hukum Hooke di sini. Sama ini masih hukum Hooke. Dan ketika sudah belok, ini belok seperti ini, maka batas elastisitas OB. Berarti jawabannya OB. Kalau OA ini adalah hukum Hooke. Hukum Hooke. Paham sampai sini ya. Nah, kemudian ya. Nah, sekarang kita lanjut bahas soalnya. Di bawah ini sifat elastis kawat berada pada daerah yang dijelaskan itu. Ya. Di sini sebenarnya kan di sini titik A-nya itu berada di mana? Harusnya titik A-nya ada di sini. Setiap titik ya, kalau itu ya.
Ini di sini. Sifat elastis kawat berada pada daerah OA. F. Itu batas elastisitasnya. Sesuai grafik di sini kan? Ya. Kalau yang tengah-tengah ini, ya, tengah-tengah di sini adalah di itu batas hukum Hook. Batas hukum Hook. Ya, sampai sini ya. Terus kalau O sampai A berarti ini sudah batas elastis. Nih, elastis. Kalau ini adalah tadi itu titik tekuk. Titik tekuk. Kalau ini berarti titik patah. Paham sampai sini ya? Sekarang kita bahas soal nomor 2. Dapat kawat baja E adalah 21 kali 10 pangkat 10. Berarti diketahui. Diketahuinya itu adalah E sama dengan 21 kali 10 pangkat 10. Dan kawat 2. Aluminium E2 sama dengan 7 kali 10 pangkat 10. Newton per meter persegi. Ini juga Newton per meter persegi. Setelah masing-masing kawat diberi beban pada salah satu ujungnya, ternyata panjang kawat baja tetap sama dengan panjang kawat aluminium. Dapat disimpulkan bahwa beban pada kawat baja adalah, nah sekarang kamu lihat, ternyata panjang kawat baja tetap ya, karena diberikan gaya juga tetap, berarti di sini, ya, adalah LT1 kan sama dengan LT2. Kenapa? Karena kan di sini ada kata-kata ternyata panjang kawat baja tetap. Berarti panjang akhirnya tetap kan? Tuh. Kemudian ditanya di sini adalah maka disebutkan bahwa beban kawat baja adalah kaitannya berarti beban itu apa beban? Beban ini kita bisa tuliskan dengan F ya, berarti kan baja itu tadi 1, berarti ini baja ini kan kita tulis, kita anggapnya 1 kan, ini F1 tadi kan, di sini berarti ditanya juga F1, beban itu kan F kan, jadi ditanya ini itu adalah F1, jawab. Nah, apa sih hubungannya E dengan F? Kamu lihat, rumus yang tadi E ini sama F itu perbanding lurus ya kan, E ini tadi rumusnya E sama dengan F kali L0 per A kali delta L gitu kan, bahwa E sama F ini berbanding lurus, jadi E berbanding lurus dengan F, artinya apa? E1 per E2 sama dengan F1 per F2. Paham belum sini? F1-nya 21 kali 10 pangkat 10. F2-nya 7 kali 10 pangkat 10. F1 yang ditanya per F2. Ini kan coret. Ini coretnya 3. Maka F1-nya ini adalah 3 kali F2. 3 F2. Artinya bebannya ini adalah 3 kali beban yang kedua. Beban yang kedua di sini siapa? Aluminium. Nah, berarti beban satunya ini 3 kali beban 2. Jadi jawabannya itu adalah yang E. Paham sampai sini ya. Kemudian nomor 3. Ya. Seutas kawat yang memiliki modulus yaw berarti diketahui E-nya 10 kali 10 pangkat 10 pascal bertambah panjang delta L 8 cm. Kemudian ketika kedua ujungnya diberikan gaya tarikan yang sama besar, perbandingan berarti sama besar ya, perbandingan tegangan dan regangan kawat tersebut besarnya ditanya adalah perbandingan. Nah, berarti tegangan itu kan apa tadi namanya tau,
Tegangan itu apa lambangnya? Tegangan ini lambangnya E. Berarti tau banding E. Jawab ya. Kemudian daya tarikannya sama besar. Ya. Berarti F-nya sama. Itu kan kita nggak anggap berarti kan. Kan kita punya rumus E sama dengan apa rumusnya? Tau per E kan? Tau per E. Tuh. Paham ya? Nah, kemudian E-nya itu berapa di sini? Ayo. E-nya ditanya kan? Kemudian di sini modulus yang ini itu sudah ada 10 kali 10 pangkat 10. Ditanya perbandingan tegangan dan regangan. Ya. Nah, berarti di sini ya kan? 8 cm ini kamu jadikan meter ya, 8 cm. Berarti berapa tuh? 8 kali 10 pangkat 2 meter ya. Sini kan kalau jadikan meter ya. 8 kali 10 pangkat 2 meter. Itu kan. Ya, maka tau per E-nya di sini sebenarnya agak rancu soalnya perbandingan tegangan dan regangan kawat. Ya. Otomatis kalau ditanya perbandingan tegangan dan regangan kawat, ini sudah ada nih. Tegangan kan tau. Regangan itu E. Tau per E sama dengan E. E itu kan 10 kali 10 pangkat 10 kan. Atau 1 kali 10 pangkat 11. Hati-hati ya, ini soalnya mengecoh. Jadi panjangnya tidak terpakai. Karena yang diketahui itu adalah perbandingan. Perbandingan dari siapa? Dari tegangan dan regangan. Perbandingan tegangan dan regangan itu menghasilkan E. E ini regangan. Nah, regangannya itu sudah ada di dalam soal. Paham sampai sini ya? Jadi jawabannya A tadi ya, diketahui. Panjang kawat mula-mula L0, 120 cm. Berarti 1,2 meter. Diberi tegangan berarti F, 30 kali 10 pangkat 5. Berarti 3 kali 10 pangkat 6 Newton per meter persegi. Ditanya apa pertambahan panjangnya? Delta L. Jawab ya. Nah, di sini melihat delta L-nya itu gampang saja. Berapa berarti? Nah, kamu lihat ya, kan E-nya ini berarti ketika E-nya 4 itu tegangannya 20. Ya. Nah, ketika ditarik dengan gaya 30 kali 10 pangkat 5 itu berapa regangannya itu? Ya. Coba kamu hubungkan rumus antara tegangan dan regangan. Nah, kan tadi kita punya rumus E-nya ini adalah delta L per L0. Itu ya. Paham sampai sini? Nah, kalau misalnya hubungan E sama tegangan, tegangan itu kan tahu kan? Tadi kan? Ya. Tegangan sama tau. Itu hubungannya apa? Sorry, ini bukan F ya, tapi tau. Kan E ini sama dengan tau per E kan? Berarti kalau kamu kalau silang, tau ini sama dengan E kali E kecil, artinya tegangan ini berbanding lurus sama E. Paham?
Paham ya? Nah, berarti tau 1 per tau 2 sama dengan E1 per E2, paham? Tau satunya kan ini berapa? Tadi tau satunya kan 20 ya? 20 kali 1,5 ini tau 1, ini tau 2, ini E1, ini E2 gitu kan ya? Berarti tau satunya itu kan 20 kali 10,5. Tau 2 nya 30 kali 10,5. E1 nya 4 per E2, paham? Ini coret, coret. Coret, coret. 2 bagi 2, 1, 4 bagi 2, 2. Kali sekarang E2 kali 1 berapa? E2. Gitu kan? 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, E nya ini sama dengan 6. Kita punya rumus E ini kan delta L per L0 sama dengan 6. Kalau delta L sama dengan 6 kali L0, karena di sini dimintanya dalam milimeter, otomatis kamu bisa jadikan dalam meter ya, tetap aja 120. Ya, berarti 6 kali berapa nih? 6 kali 10,4 berarti di sini ya delta L, berarti kan E2 nya kurang, E2 nya ini kan 10,4 berarti 6 kali 10,4 juga berarti kan sama 6 kali 10,4 juga sama ya 6 kali 10,4 L0 nya itu adalah kan mintanya dalam milimeter ya. Berarti CM ini ya, kamu kalau CM ke milimeter naik atau turun? Turun berarti kan? Berarti CM ke milimeter turunnya sekali, berarti dikali 10. Kan 20 kali 10 berarti 1200 milimeter. Paham ya? Berarti ini adalah 1200 mm. Paham sampai ini. Nah, 6 kali 12 berapa? 72. Itu kan? Kali, ini kan 10,2 nih. Dikali 10,4 berarti 72 kali 10,6. Nggak ada jawabannya kan? Nah, tapi menurut saya ini bukan 10 pangkat 4 ya. Tapi 10 pangkat min 4 harusnya. Coba kalau ini kita jadikan 10 pangkat min 4 ada jawabannya enggak? Delta L sama dengan kan 6 kali L0 kan artinya 6 kali 10 pangkat min 4 kali 1200. Kan 100 ini kan 10 pangkat 2. 6 kali 12 72 kali 10,4 kali 10,2 72 kali 10,2 atau sama dengan 0,72 mm. Kamu lihat di sini ya. Jadi ini soalnya salah. Harusnya kali 10 pangkat min 4. 10 pangkat min 4. Kamu lihat di sini. Ada pertanyaan silakan. Nah, lanjut. Nomor 5, diketahui. Suatu kawat bertambah panjang berarti delta L 1 mm. Jika kawat lain dengan jenis yang sama tetapi panjang dan jari-jarinya setengah kali kawat pertama. Berarti L2 setengah L1 gitu kan. Jadinya R2 sama dengan setengah R1 diberi beban yang sama. Berarti F1 nya sama dengan F2. Dan itu adalah delta L2. Nah, coba. Gimana kamu hubungkan dengan rumusnya? Ini jawab ya. Paham ini ya. Gimana ya coba?
hubungan F sama R apa tadi? Kan tadi kita punya hubungan tahunnya ini berbanding lurus sama E kan? Berarti kan tau 1 gitu ya. Tau 1 per tau 2 dengan E1 per E2. Tau ini kan rumusnya apa tadi? F per A 1, F per A 2. E1 rumusnya delta L per L1, L0 ya maksudnya. Ini delta L1, delta L2 per L2. L di sini adalah sama dengan L0, panjang mula-mulanya. Karena F-nya sama, ini kita coret. Nah, sedangkan A-nya ini, kan A-nya ini kan berbanding lurus sama R, kan? Bahwa A-nya itu kan VR kuadrat. Atau A-nya ini sebanding lurus juga dengan R kuadrat, gitu kan ya. Ini kita balik aja, berarti A2 per A1 dengan delta L1 per L1 kali L2 per delta L2. Nah, A2 nya itu kan berbanding lurus sama R, berarti A2 nya kita ganti R aja. R berbanding lurus sama R kuadrat kan, berarti R2 kuadrat per R1 kuadrat delta L1 1 mm, L1 nya L1, L2 nya setengah L1. Sini delta L2, problem sini ya. Nah, kemudian kan R2 nya ini berapa? Setengah R1 kan? R1 kuadrat per R1 kuadrat. Ini bisa kamu coret. Sama dengan 1 per 2 delta L2. Nih, 2-nya kamu bawain. Ini kamu kuadrat jadi 1/4 R1 kuadrat per R1 kuadrat sama dengan 1 per 2 delta L2. Coret, ini coret ya. Kali silang berarti 2 alis 4 kan setengah, setengah delta L2 sama dengan 1, delta L2 nya kali silang 2 alis 1 sama dengan 2. Udah kan paham saya mesti ya, penyintinya ini tadi. Ada pertanyaan silakan. Ya, kalau nggak ada kita lanjut nomor berikutnya. Nomor 6. Terdapat sepotong batang besi, berarti diketahui panjangnya L0-nya 1 meter. Plus penampang A 1 meter persegi. Modulus yong E 100 kali 10.9 atau 10.11 kan. Agar panjangnya bertambah delta L sebenarnya 1 mm atau 10 pangkat min diameter, ditanya apa? Ditanya adalah F. Kan kita punya rumus E sama dengan F kali L0 per A kali delta L. Gitu ya. Satuannya harus dalam SI, berarti kalau A-nya ini 1 cm persegi, kamu jadikan SI, berarti A-nya ini 10 pangkat min 4 meter persegi. Artinya, E-nya masukin 10 pangkat 11. F, L0-nya itu adalah 1, A-nya 10 pangkat min 4, delta L-nya 10 pangkat min 3. Paham ya? Berarti 10 pangkat 11 sama dengan F per 10 pangkat min 7. F-nya sama dengan 10 pangkat 11 dikali 10 pangkat min 7. F-nya sama dengan 10 pangkat 4 newton. Sampai sini ya, ada pertanyaan, silakan. Nggak ada. Oke, lanjut. Nomor 7. Suatu pegas bila ditarik dengan gaya diketahui F-nya 10 newton,
bertambah panjang delta x kan, bukan itu kan saya bilang delta x ya, 5 cm. Jika ditarik ini F1 berarti kan, jika ditarik dengan F2 nya 14 Newton, gas akan bertambah panjang berapa? Ditanya delta X2. Paham ya? Jawab. Nah, berarti kan kita punya rumus F sama dengan K kali delta X. Artinya F-nya ini berbanding lurus, lurus sama delta X. Berarti F1 per F2 sama dengan delta X1 per delta X2. Paham? F1 nya 10, F2 nya 14, delta X1 nya itu 5, per delta X2, paham sini ya. Ini coret, 2 kilolog 51, berarti 2 delta X2 sama dengan 14, maka delta X2 nya ini sama dengan 7 cm. Paham sampai sini? Paham? Ada pertanyaan? Silahkan. Oke, kalau nggak ada, lanjut. Nomor 8. Pada ujung penggas yang tergantung partikel diberi beban A, ternyata beban turun sejauh 4 cm. Nah, berarti ini kita ketahui, gitu ya. Delta X itu 4 cm. Jika beban diganti dengan beban B yang masanya 5 kg, M1 gitu ya, M1 5 kg, maka F1-nya itu M kali G. G itu kan 10 kan percepatan gravitasi, sedangkan 50 Newton. Ternyata bebannya turun sejauh 10 cm, berarti delta X2-nya sedangkan 10 cm. Ditanya itu adalah massa benda A ya, massa benda A. Paham sini? Jawab. Nah. Buat untuk nomor pertama, F sama dengan K kali delta X, gitu kan ya? Tuh. F sama dengan K kali delta X, berarti perbandingan aja F1 per F2, K delta X1, K delta X2, paham ini? Karena ini sama pegasnya, pegas yang identik itu kan ya, berarti K-nya coret, karena K-nya itu adalah konstanta pegas. Ketika pegasnya itu sama, maka K-nya juga sama. F1 nya kan 50, 50 per F2, delta X2 nya 4, delta X2 nya 10. Nah ini kalau sudah dijadikan meter, karena satuannya sama-sama cm, bisa kita coret. Paham ya? Berarti berapa? Empat per 10 berapa? Ini adalah, maka F2 nya ini sama dengan, kan silang aja ya, berarti 50 kali 10 per 4, 5 kali 100 per 4 kan, paham sih, 100 bagi 4 berapa? 25. 25 kali 5, 125 Newton. Paham sampai sini? Ya. Oh, sorry. Saya kebalik nih. Ya, kan F1-nya malah, F1-nya itu adalah si FA kan ya? Oke. F1 nya ini kan FA, karena kan yang duluan. Nah, FA nya ini kan belum ada, berarti yang 50 Newton ini
Ini adalah si FB, cari ini FB. Berarti ini F2, jadi 50 Newton. Berarti ini F1-nya. Dan F1-nya berarti sama dengan si FA, kan? FA ini berarti FA per F2. F2-nya itu kan 50, kan? F2-nya sama dengan 4 kali 5. F2-nya sama dengan 20 Newton. Sedangkan F itu kan M kali Y. Dengan 20. M nya itu 20 bagi 10. 2 kg. Paham sampai sini ya? Ada pertanyaan? Silakan. Lanjut, Pak. Oke, lanjut. Nomor 9 kayak mana nih, Pak? Perhatikan grafik hubungannya. Berdasarkan grafik, gas tetap akan bersifat elastis pada daya tarik sebesar. Nah, nih. Hukum-hukum mana hukum? Nah, berarti ini kan gayanya. Ya, ini gayanya itu berapa? Ini ya, guys. Nah, batas ini sampai sini. Ini adalah hukum-hukum. Berarti dari sini ke sini itu disebut daerah elastis. Ya. Paham sampai sini ya. Nah, berarti pegas akan bersifat elastis. Ya. Artinya itu masih mempertahankan hukum-hukumnya. I antara 0 sampai 12 ya. Nah, 12. Ini kan batas elastisitas nih. Jadi melebihi ini sudah tidak elastis. Paham sini ya. Jadi maksudnya bersifat elastis ini masih berlaku hukum masih berlaku hukum problem sini. Ada pertanyaan silahkan. Nah, sekarang nomor 10 diketahui. Ini 2 kg. Tambah panjang delta x 5 cm. 5 kali 10 pangkat 2 meter. Jadi ini 10 meter per second kuadrat. Dan itu adalah Fp. Kan Fp ini rumusnya menangka kali delta x kuadrat kan. Nah, di soal ini kamu bisa mencari karena dulu kan F sama dengan K kali delta x. F ini M kali Y sama dengan K kali delta x. M nya kan 2, Y nya 10. K 5 kali 10 pangkat min 2. K nya 20 per 5 kali 10 pangkat min 2. 20 bagi 5, 4 kali 10 pangkat 2. Paham sama sini ya? Berarti kamu masukin ke sini. 5 kali 4 kali 10 pangkat 2, delta x-nya. 5 kali 10 pangkat min 2 di kuadratnya. 1 kali 4, 2 kali 10 pangkat 2. 5 pangkat 2, 25 kali 10 pangkat min 4. 2 kali 25, 50 kali 10 pangkat min 2. Kalau sama dengan 50 bagi 100 kan 0,5 joule atau geser komanya 2 kali ke kiri itu 0,5. Langsung sini ya. Ada pertanyaan silakan. Ya kalau tidak ada semoga channel ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe dan komen ya. Agar saya membuat video terus. Terima kasih.